Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, everywhere you are. Thank you for visiting my YouTube channel. This is the 13th video of English Paragraph Writing or EPW course. The topic is about cause-effect paragraph. This video is intended for Indonesian EFL students. We start first with definition of cause-effect paragraph. Cause-effect paragraph atau disebut juga paragraf sebab akibat adalah paragraf yang menjelaskan dua hal antara A dan B dengan hubungan mereka adalah A mempengaruhi B. A dan B adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam bentuk hubungan sebab akibat. Unsur penting yang harus ada pada cause-effect paragraph adalah dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dua hal ini bisa bersifat suatu hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks dan sebaliknya, atau juga hal yang kompleks ke hal yang sederhana. Ini konsep dari cause-effect paragraph. Suatu hal menyebabkan hal yang lain terjadi. Misalnya, jika kita mengendarai motor dengan ugal-ugalan, maka yang akan terjadi adalah kecelakaan. Kecelakaan bisa menyebabkan kerusakan pada kendaraan, sakit secara fisik, atau yang parah adalah kecelakaan bisa menyebabkan meninggal dunia. Pada contoh ini, bisa kita lihat bahwa mengendarai motor ugal-ugalan adalah sebab, sementara kecelakaan dan hal yang terjadi setelahnya adalah akibat. Dengan demikian, contoh ini bisa dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk menulis sebuah paragraf cause-effect. Connectors of cause and effect. Kita bisa menggunakan connectors seperti yang nampak di layar. We can use because, since, and so. They are connectors of cause and effect. They join two ideas when one idea causes or explains the other. Because and since introduce the cause or reason, and so and therefore introduce the effect or result. Kita menggunakan kata because dan since itu untuk menunjukkan sebab atau alasan atau faktor. Sementara kata so dan therefore digunakan untuk memperjelas effect atau hasil. Now let us see the meaning of cause-effect paragraph from each word. Cause is defined as the reason for something happening. Effect is defined as what happened. Meanwhile, cause and effect means it explains why things happen. Cause adalah alasan kenapa sesuatu terjadi. Sementara effect ini sama dengan dampak, yaitu apa yang terjadi. Jadi kalau kita menulis paragraf cause effect berarti paragraf tersebut menjelaskan kenapa sesuatu bisa terjadi. Nah, sekarang kita lihat signal words that help identify cause and effect. Beberapa kata yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi cause and effect adalah so, because, therefore, since, if, then, so that, without, cause, effect, how, and explained. Nah, jadi ketika ada tulisan dengan menggunakan kosakata atau vocabulary yang di highlight berwarna biru ini, maka tulisan tersebut bisa dinyatakan adalah tulisan yang mengandung paragraf cause and effect. Now we move on to form of the cause or reason paragraph. You have to start with a statement of the effect, and then you follow the paragraph with explaining the immediate causes of or reasons for that effect. Number 3, you should explain the underlying causes or reasons that led to that effect, and the last one, you should conclude with what has caused the effect. Now let me explain to you each of these forms below. The first one is that you should begin with a statement of the effect. Jika Anda ingin menulis paragraf yang berfokus kepada cause atau reason, maka Anda harus memulainya dengan statement of the effect. Apa efek yang ingin Anda tonjolkan di dalam paragraf? Nah, ini maksud dengan poin pertama. The second one, you should explain the immediate causes of or reasons for that effect. Jadi yang Anda lakukan di tahap kedua ini adalah Anda menjelaskan apa sebab-sebab langsung atau alasan-alasan dari dampak tersebut. The third point that you should do when you write cause or reason paragraph is to explain the underlying causes or reasons that led to that effect. Poin ketiga ini berarti bahwa Anda menjelaskan hal-hal atau faktor-faktor yang mendasari kenapa efek tersebut terjadi. Bagian ini sangat bermanfaat apabila Anda ingin menjelaskan secara detail atau lengkap kenapa sesuatu tersebut terjadi. Kita akan memberikan contoh lebih konkret tentang cause effect paragraph di slide berikutnya. The last part of writing cause or reason paragraph is that you should conclude with what has caused the effect. Setelah Anda menuliskan statement of the effect di bagian pertama paragraf, Anda kemudian menjelaskan immediate causes or reasons for that effect, ya, apa sebab-sebab langsung kenapa efek tersebut terjadi. Berikut Anda menjelaskan penyebab-penyebab mendasar efek tersebut terjadi. Dan yang keempat adalah Anda menyimpulkan what has caused the effect. Apa yang telah menyebabkan dampak atau efek tersebut terjadi. What about effect paragraph? There are four forms of the effect paragraph. Pertama adalah begin with a statement of the cause. Kedua, discuss the immediate or short-term effects of the cause. Three, explain the long-term effects of that cause. Fourth, conclude with a statement of the direct relationship between the cause and the effect. Nah, coba sekarang saya jelaskan satu persatu dari poin ini yang menuliskan efek paragraf. The first one is that you should begin with a statement of the cause. Berbeda dengan cause paragraph, kalau di cause paragraph Anda memulainya dengan a statement of the effect. Sementara di effect paragraph, poin pertama yang harus Anda lakukan adalah writing a statement of the cause. Ini adalah bagian pertama dari effect paragraph yang menjelaskan dan memberikan keterangan secara langsung berupa pernyataan dari sebuah sebab, cause. Number two, discuss the immediate or short-term effects of the cause. Di bagian kedua ini Anda mendiskusikan, ya, menyampaikan atau menggambarkan atau bisa juga memperjelas dampak langsung. Nah, ini immediate effects. Jadi ini maksudnya adalah dampak langsung atau short term, jangka pendek dari cause yang ada. Nah, apa penyebabnya? Jadi ada sebab, ada akibat. Karena di bagian pertama Anda mulai dengan pernyataan sebab, maka harus Anda jelaskan apa akibat dari sebab yang Anda sebutkan tadi. Nah, ini poin kedua. The third point is that you should explain the long-term effects of that cause. What does it mean? It means that you tell your readers apa dampak jangka panjang dari sebab yang Anda tuliskan di atas. Kalau di tahap kedua Anda mendiskusikan short term effects, dan yang ketiga Anda menjelaskan long term effects dari cause yang ada. The last point of the effect paragraph that you should do is that you should conclude with a statement of the direct relationship between the cause and the effect. Nah, poin keempat ini Anda diminta untuk memberikan kesimpulan berupa pernyataan tentang hubungan langsung antara sebab dengan akibat. Di bagian pertama, Anda telah memberikan statement of the cause yang diikuti dengan dampak jangka pendek dari cause tersebut serta dampak jangka panjang dari cause tersebut. Paragraf kemudian harus ditutup dengan kesimpulan yang relevan dengan statement of the direct relationship between the cause and the effect. Sekarang kita lihat contoh paragraf yang terkonsentrasi kepada causes ya, atau penyebab. Nah, contohnya, most students these days face challenges to compose their thesis. Writing thesis in English requires a lot of skills. Writing is specifically a difficult skill to master by most TOEFL students in Indonesia. They need to master a good range of vocabulary, grammar, and writing style. Besides, the challenges are also caused by lack of reading habits and less amount of time spent to read various types of text that are available in the library. In conclusion, composing a thesis is challenging for EFL students because of those aspects in general. Nah, coba kita pecah paragraf ini per kalimat. Kalimat pertama berupa effect, ya, statement dari effect. Apa saja penyebabnya? Nah, disebutkan di kalimat kedua, writing thesis in English requires a lot of skills. Nah, jadi yang menyebabkan menulis skripsi itu sulit bagi students atau mahasiswa adalah karena menulis skripsi dalam bahasa Inggris membutuhkan banyak keterampilan. Ini katanya ya, writing thesis in English requires a lot of skills. Apa penyebabnya? Yang lainnya adalah they need to master good range of vocabulary. Jadi mahasiswa tersebut harus menguasai good range of vocabulary. Nah, ini adalah rangkaian kosakata, grammar atau tata bahasa, dan juga writing style. Nah, atau istilah lainnya ada sama dengan gaya menulis. Di samping itu katanya, besides the challenges are also caused. Nah, ini ya kita garis bawahi, are also caused by lack of reading habits. Jadi kurangnya kebiasaan membaca, and less amount of time spent. Kurangnya waktu yang dihabiskan untuk membaca berbagai macam tipe teks yang ada di perpustakaan. Jadi paragraf ini fokus kepada causes. Kenapa dinyatakan fokus kepada causes? Karena inti informasi yang disampaikan di paragraf ini lebih dominan menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa mahasiswa mendapatkan pengalaman yang agak berat ketika menulis skripsi. Kalimat terakhir paragraf ini kita lihat. In conclusion, composing thesis is challenging for EFL students because of those aspects in general. Nah, kalimat terakhir ini berfungsi sebagai kalimat kesimpulan. Kalimat ini menyimpulkan poin-poin penting apa saja yang telah disebutkan di dalam paragraf di atas. Nah, jadi ketika Anda menulis cause paragraf, Anda bisa memperhatikan pola seperti ini. Mulai dengan statement of the effect, kemudian ikuti dengan informasi sebab-sebab kenapa efek tersebut terjadi berupa contoh, dan juga berikan kesimpulan. Sehingga paragraf Anda tetap mengikuti standar unity, cohesion, and coherence. What about paragraph concentrated on effects? Let me read you this paragraph. Sleeping late at night may cause a few effects for students. The first effect is that the student might feel a bit sleepy in the classroom. They might have a lack of concentration afterwards. In addition, sleeping late at night might also create dizziness in the morning. The focus on doing classroom homework might be slowing down due to the sleepy condition. Overall, being so sleepy and dizzy are two common effects that students face when they sleep late at night. Paragraf ini adalah paragraf yang terkonsentrasi kepada effect. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa ketika kita menulis paragraf dengan konsentrasi effect, maka kita harus mengawalinya terlebih dahulu dengan kalimat pertama, statement of cause. Statement of cause ini berarti adalah pernyataan tentang sebab. Sleeping late at night may cause a few effects for students. Nah, jadi sebab di sini adalah sleeping late. Nah, yang kemudian bisa menyebabkan beberapa efek bagi mahasiswa. Di kalimat-kalimat berikutnya, yaitu kalimat kedua, ketiga, keempat, kita lihat paragraf ini menjelaskan effect. Nah, ya. The first effect is that the student might feel a bit sleepy in their classroom. Kemudian, they might have a lack of concentration. Effect berikutnya disebutkan adalah create dizziness in the morning. Kemudian juga dinyatakan bahwa fokus dalam mengerjakan tugas di kelas bisa rendah karena kondisi yang sleepy atau yang rasa ketiduran. Sementara kalimat terakhir kita lihat, overall, being so sleepy and dizzy are two common effects that students face when they sleep late at night. Kalimat terakhir ini berfungsi sebagai kesimpulan yang menegaskan makna yang disampaikan di kalimat-kalimat di atas. Nah, jadi ketika Anda menulis efek paragraf, maka Anda harus mengawalinya dengan statement of cause dan diikuti dengan informasi tentang effects, apa dampak dari cause yang tadi. Berbeda kalau cause paragraf. Kalau cause paragraf harus diawali dengan a statement of effect. Nah, baru kemudian dijelaskan apa sebab-sebabnya. Jadi dia berbeda. Kalau kita gabung cause dan effect, maka kita bisa ambil satu sebab dan kita jelaskan apa sebab dan akibatnya. Setiap paragraf harus Anda berikan kesimpulan. Apa kesimpulan yang Anda sampaikan kepada pembaca?